hari ini ada dua nomor permohonan. Dua-duanya adalah permohonan. Yang satu 482 tentang perwalian. Yang kedua 483 mengenai penetapan ahli waris. Bagaimanakah hasil akhir? Yang hakim sebutkan hasil sidang ahli waris Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dipisah. Ya, hal ini menjadi polemik dan gontok-gontokan di antara keluarga mereka, yakni Pak Dodi melawan Pak Faisal, ayah dari Bibi Ardiansyah. Sidang pertama hak asuh Gala Sky sudah dilakukan pada hari ini, yakni Selasa 30 November 2021. Hak asuh Gala Sky dicabut oleh kedua belah pihak, yaitu Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, dan Faisal, ayah Bibi Ardiansyah. Namun pihak pengacara Faisal Wijayano mengatakan dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan kepada Dodi Sudrajat. Jadi perwalian anak next dalam waktu dekat kita akan ajukan. Berbentuk gugatan dengan penggugat adalah dari keluarga Pak Haji, ayah Bibi, dan tergugatnya dari keluarga Pak Dodi, ujar Wijayano. Selain itu, pengacara ayah Bibi Ardiansyah pun menyebut jika ahli waris Bibi diajukan oleh tiga pemohon, diantaranya ayah Bibi Ardiansyah, ayah Vanessa Angel, dan sang ibu Bibi. Penetapan ahli waris Bibi sebetulnya permohonan diajukan oleh tiga pihak, Pak Haji Faisal, Ibu Dewi, dan Pak Dodi, ujar Wijayano. Hakim pun sudah menetapkan ahli waris Bibi Ardiansyah jatuh ke tangan ayah dan ibu Bibi beserta Galskai, sang putra. Tadi hakim sudah menetapkan ahli waris dari Bibi Ardiansyah adalah Pak Haji Faisal, Bu Haji, dan Gala akan ditetapkan ahli waris dari Febri, ujarnya. Harta warisan Bibi dan Vanessa pun sudah terpisah lantaran Dodi Sudrajat sudah mencabut permohonan. Maka dari itu, ahli waris Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel akan berbeda. Pada sidang pertama, terkait ahli waris Bibi Ardiansyah sudah jatuh ke tangan kedua orang tua Bibi dan sang anak, Galskai. Karena Pak Dodi sudah mencabut, jadi tidak ada hubungan dengan Vanessa lagi. Hanya menetapkan Febri Ardiansyah, katanya lebih lanjut. Tentu hal ini menjadi polemik di antara keluarga mereka yang seakan-akan menjadi wacana publik di mana keduanya, terutama Pak Dodi, yang seakan ngotot ingin memperebutkan hak asuh Gala tentunya. Oke, bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini, terkait nanti keputusan final dari tragedi yang akhirnya menjadikan warisan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menjadi rebutan, terutama Pak Dodi yang disukan ingin merebut warisan tersebut. Benarkah demikian? Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.